respon Pak Pram? Kalau ada sanksi partai? Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra, ada sanksinya ya. Saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil, dan itu akan kami berikan penjelasan. Saya kira belum berpikir ke sanksi lah. Berarti ini Bapak bersedia menjadi relawannya Pram dan Bro? Gitu? Bersedia. Dari pertemuan tadi apa saja sih Pak yang dibicarakan dengan Mas Pram, dan apakah Mas Pram meminta dukungan yang mungkin lebih vokal dari mas-mas dan bapak-bapak yang datang hari ini? Pertama nggak ada Mas Pram minta dukungan, nggak ada. Ini kami yang berinisiatif dan dia mengucapkan terima kasih banyak mau membantu dan ngobrol santai aja, karena kami sama-sama baru pertama ketemu ya, ngobrol santai, ngobrol macam-macam, nggak ada ngobrol politik. Tapi dari pertemuan sekilas itu ya, kita lebih bisa mengenal Pak Pram. Saya ulangin ya, nggak ada Mas Pram minta dukungan tadi. Kita ini yang punya inisiatif karena meneruskan aspirasi yang memilih kami waktu kita kemarin. Pak, selain menyampaikan dukungan, apakah nanti akan ada gerakan untuk menggalang suara juga? Oh iya, pasti. Pasti. Karena kita udah kadung di sini. Strategi harus... apa, Pak? Oh, jangan dikasih tahu dong strategi, ntar ketahuan. Hah? Spill sedikit. Enggak usah. Turun pastinya. Ya gimana sih nyari suara untuk biar bisa jadi pemenang? Begitu aja prinsipnya. Sosok secara spesifik itu Pak, mungkin sosok Pak Pram sama Bang Dul sendiri di mata bapak-bapak? Ini seperti dua, satu keping uang ya, saling melengkapi. Pak Pram ini dengan senioritasnya, dengan pengalamannya, dengan hubungan baik ke semua orang, tentunya beliau lebih bijak. Dan Dul ini, sama Prano Karno ini kan lebih dikenal seniman, artis. Dan dia mengetahui banget, Dul ini, permasalahan warga Jakarta. Banyak kan potongan-potongan itu. Film. Ya, potongan film. Dul itu, gimana dia masih umur sekian tahun itu, sudah punya cita-cita jadi gubernur dengan almarhum Bang Ben. Saya kira ini dua pribadi yang saling melengkapi dan apa ya. Insya Allah jadi duet maut dah.